Hey, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jack Carlson here. Now, today kita kembali lagi bermain Stronghold HD ke-1. Yep. Dan kali ini kita memasuki episode ke-9. Dan di akhir minggu akan muncul episode ke-10 tentunya ya. Dan episode ke-9 ini kita akan memiliki judul The Ruthless Stand, dimana kayaknya ini berhubungan dengan serangan ke melawan Reds ya, The Reds. Okay, jadi gua gak akan terlalu banyak basa-basi sih. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk klik notifikasinya, join Discord, ya boleh lah. Kalau kalian ingin donasi, kalian bisa donasi juga di Saweranya aja. Link ada di bawah di deskripsi. Okay, so The Ruthless Stand, kita start mission. Gak usah lama-lama, langsung kita gas. I expect nothing less from that double-dealing reptile. I will deal with him myself. In the meantime, we have had some good fortune. Whilst the rat has been running around the county like a headless chicken, a small force has stolen into and captured his own castle. He is currently charging home to retake it. And I want you to go there and take charge of our garrison. Why didn't you be doing this? No one asked me. These people had to be against us. He's making us look weak. Make sure they don't succeed this time. I'll go break some heads. When the pig was born, it is rumored he looked so hideous that his parents abandoned him in the street. Whatever the case, it is known that he was taken in by a group of traveling bandits who raided small towns and villages throughout the homeland. Whilst growing up with this small army of rogues, he was vastly underfed. However, after developing a crude but effective understanding of basic military tactics and being nominated as their leader, the pig made sure that he had first call on the best foods after each raid, and has overeaten ever since. Defend the rat's castle against its former owner. It is very badly designed, so you will need to strengthen it. Time spent finishing his moat would be well spent. This is an excellent opportunity to finish off one of the tyrants for good. Okay. So, kita ngelawan Reds ya. Intinya kita harus bertahan melawan Reds dan ini serangan terakhir dia. Dan ya, kita punya beberapa bangunan baru. Salah satunya perimeter turret, digging moat, sama drawbridge. Okay, so ini adalah mapnya kayak gini. Gua akan putar kameranya dengan sampai kayak gini, dan gua akan bangun sekitar 10 logger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan kalau seharusnya kan lewatnya sini ya, muter karena gerbangnya ada di sini doang. Nah, ini gua mau bangun gerbang lain. Gerbang di belakang ini. Jadi si loggernya nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh untuk muter. Ya, archernya mau lewat. Kita bikin kayak gini. Nah, kan di sini ada mod-nya ini kita bisa hilangin sebenarnya. Nah, kayak gini. Kayak ini nggak bisa ini sih, nggak bisa spesifik. So ya, ini kita tutup lagi aja kayaknya. Dan gua akan nyuruh semua spearman gua untuk ngegali mod atau kubangan. Oke, jadi mode adalah kubangan. Lalu kita, gue kan kepikiran untuk bangun market ya. Setahu gue di sini, oh ya benar, bisa bangun market.
Speednya gue naikin dulu 25 biar loggernya agak cepet jalannya. Dan gue karena di sini gue nggak fokus main spear, gue akan sell semua spear gue, peduli amat sama spears. Lalu gue akan delete yang namanya armory gue di sini, dan gue akan pindahkan armorinya ke sini dekat market. Itu ada strateginya by the way, jadi tenang aja. Dan gue akan beli sekitar 20 bows untuk saat ini. Dan gue udah nge-research semua hal yang cocok untuk ini game nantinya. Gue akan bangun perimeter wall di pojok sini. Okay. Nah, dan di sini karena gue cuma punya satu quarry dan satu ini doang, satu ox cart, gue akan bangun ya 4 ox cart lagi lah ya, jadi pas 5. Dan kayaknya kita mulai kekurangan ini ya, kekurangan orang. So gue akan bangun hovel ya, satu hovel. Oh bentar, hovelnya gue delete deh, gue pindahin ke sini. Nah, karena lebih efisien aja, bikin tempatnya lebih efisien. Poloturner ini ya nggak perlu juga, kita nggak perlu spear, jadi gue delete juga poloturner. Dan di sini gue akan ngetrain archernya gue train. Gue suruh naik ke perimeter wall. Ya benar, perimeter wall sini. Kayaknya cuma cukup beberapa orang doang deh, nggak terlalu banyak gitu perimeter wallnya ini. Gue turunin lagi. Ini masalah makanan ya. Makanan ini bakalan sulit, so gue akan bangun 2 wheat farm di dalam. Karena di luar ini bahaya. Wood needed. Okay. So kita percepat dikit sambil nunggu woodnya kan. Ini oh masih bisa naik. Oke. Okay, si Red ini mulai ngoceh ya, kita harus hati-hati ini. I've sent a troop of men to your castle. Command them and they will retake it. Oke, ini kayaknya bakal ada terjadi penyerangan kayaknya habis ini. Gua lupa bangun farm pula. Gua turunin lagi speednya. Gua bangun mill. Ya, millnya di belakang sini deh. Apa lagi ya? Oh, bakery. So ya, kita tetap butuh bakery. 1, 2, 3, 4. Okay, mereka mulai nyerang. Ya, kita masih kekurangan peasant. Oh, banyak juga rupanya ya. Moga aja cukup. Yep. Mereka bawa siege. Target ini dong. Target siege-nya please. Ya ini nggak bisa di repair. Okay, pas bisa di repair. Kayaknya kita bakal kehilangan ini sih. Bakal kehilangan tempat-tempat ini. Yep. Gua lupa untuk ngebentengin ini nih, granary. So gua bentengin karena takut diserang siege-nya ya. Dan yep. Spearman gua kemana anjir?
Anjir, di luar dong dia. Oke, aman. Spearman-nya ternyata di ini semua dong. Gua nggak sadar loh. Oke, tapi kayaknya dengan jumlah archer segitu, kayaknya kita bisa masih cukup lah ya. Kita bangun bakery lagi deh. Filling in the moat. Oke, agak bahaya, agak nakutin sih. Tapi nggak masalah untuk saat ini. Gua bangun tadi berapa? 4 ya, 4 bakery. Oke, kita nggak bisa bangun sementara. Yap. Lumayan keras ya ini ya. Lumayan keras, lumayan ngeselin. Oke, kita suruh Spearman kita nyerang mereka juga. Oke, mereka digging mode-nya lumayan loh ini. Tolong ini serang ini dong. Jangan sampai kita diserang dong. Ya, stockpile full gua tahu. Ayolah, kita menang lah ini. Oke, gua buka lagi. Dan kita survive. Gua slow down dulu sampai ke 10. Gua pengen bangun bakery-nya. Ada 4. Gua butuh 6. Dan 6 ini kayaknya udah cukup. Kan? Bener kan? Granary kita terbentengi. Tapi ya ada 2 logger kita yang hancur, enggak masalah sih. Ini juga aman. Gua akan Iya, faham, stockpile-nya full. Gua akan ngeluasin mode-nya ini. Karena menurut gua lumayan agak bikin takut ya, jujur aja. Ini udah gua repair. Bentar sabar. Apalagi yang harus gua lakuin? Hovel. Ini udah full sih sebenarnya, cuman ya ada 2 hovel. Quarry kita kayaknya perlu 1 lagi deh. Biar lebih banyak lagi stone yang masuk. Kayaknya soalnya menurut gua kurang sih kayak 1 quarry doang itu. Karena di sini gua punya kan bener kan? Gua kan jual wood gua lalu ngerekrut ngerekrut ininya archer. Oke, percepat please. Oke, mana nih mode-nya? Kayaknya mode-nya kalau segini udah cukup sih. Jangan diam doang, gali anjir. Gua akan train terus pokoknya ini archer sebanyak mungkin. Oke, aman. Ini kayaknya bakalan menang. Tapi gua agak takut ini ya, tembok. Oke. Kita masih kekurangan stone. Dan ini ox card-nya cuman ya elah dikit banget sumpah. Ayolah lebih cepat lagi dong ox card. Sumpah, masa enggak ada sama sekali sih. Stone please. Nggak cukup pula goldnya. Oke lah, gua gini.
Gua mau bangun perimeter wall gua. Dua perimeter lagi, dua perimeter wall lagi. Ntar gua masukin spearman gua. Archer suruh naik ke sini semua. Naik ke sini, naik ke sini. Ntar gua suruh masuk deh, gua suruh masuk. Stockpile-nya full terus. Sumpah ini gua ngelakuin blunder terus ini lama-lama. Nah, gua bingin ya stone needed pula. Gua ngelakuin blunder terus ini lama-lama. Oke, ke sini semua. Always ready. Ini apa sih kok nyantol di sini semua? Oke. Oke, kita punya 3 perimeter wall. Ya, stone needed. Sementara kita punya stone, nggak jalan-jalan stone-nya. Sekarang not enough gold, tadi not enough stone. Sumpah, bikin bingung. Oke, gua naikin para archer gua ke atas sana semua. Dan gua sebenarnya pengen buat bow lagi ya, cuman bikin beli bow lagi tapi uangnya kagak ada. Spearman gak usah ikut anjir. Gua suruh naik ke situ semua deh. Gua bangun satu hovel lagi deh kayaknya di pojok sana. Yep. Ini masalahnya stone-nya lemot banget, astaga. Gue jadi ikut kesel lama-lama. Kayaknya kita bisa bikin satu perimeter turret lagi deh. Bisa sih. Bisa banget. Tapi kita kekurangan stone. Ya, kita kekurangan gold, sorry. Ya. Kayaknya gua bakal agak kasih pajak deh. Ya, biar minimal ada pemasukan lah ya. Karena nggak ada pemasukan sama sekali. Lumayan loh, 4 month supply. Oke, 4 bulan kayak cukup sih kayaknya sih. Dan kita produksinya juga cepet untuk food. Jadi nggak terlalu masalah. Gua akan sell tetap woodnya karena kita nggak terlalu perlu. Ya, kita bisa train satu archer lagi. Oke. Gua pengen nambah sekitar 3 lagi deh. Untuk ngelindungin granary-nya ini. Tapi masalahnya itu ya emang ini ya, kita nggak punya bow sama sekali. Kan bener kan? Lagi-lagi not enough gold. Gua nggak mau stockpile is full. Gua nggak mau nge-sell ini soalnya. Gua nggak mau nge-sell apa namanya? Gua nggak mau nge-sell ininya sih. Makanan. Karena makanan tuh penting. Harganya bisa sih. Oke, bisa. Jadi nanti kalau nggak cukup kita taruh sini lagi. Gua mau bikin 2 deh, jadi 5. Ya, tapi kita masih kekurangan uang, saudara-saudara. Danger, my lord. A massive army of the rat will soon be upon us. Oke. Sabar, santai, ini serangan terakhir mungkin. Ya, ini serangan terakhir. Ya, moga aja gua bisa bertahan sini sih. Gua sell semua yang gua punya. Not enough gold. Tapi kita punya archer lagi, kita taruh atas.
Gua sel lagi. Gua train lagi. Oke, speed 75 aja cukup kali ya. Sebenarnya udah banyak sih. Cuman sekali lagi ya, gua masih nggak yakin. Karena katapult ini ngeselin sumpah. Gua mau ngelumpuin katapult ini dulu. Oke, katapultnya udah tumpul. Dan ya, temboknya aman semua sih. Mereka galiin mold itu loh yang ini bikin kesel sini sih. Bentar. Spearman gak bisa keluar anjir. Oke, buka please. Tutup gate-nya, tutup gate-nya. Oke, ini ada yang mau jebol ini. What? Udah menang? Oke. Lagi-lagi cepet juga ya. Betul, sorry lagi. Kalau ibarat memang walkthrough-nya kagak jelas gua ngomong apa dan gimana karena gua emang tegang. Dan ini cukup cepet juga ya. Dan rasa ini tuh lu red mati lu. Sumpah gua tegang banget itu tadi. Tembok sekecil ini loh. Kita menang. Surplus cuma 7%. Cukup cepat ya. Dan cukup sulit sebenarnya sih untuk memanage semua sebanyak itu. Dan ya, mungkin sorry banget kalau ibarat walkthrough-nya emang enggak jelas karena gua gimana ya? Kayak jadi bingung sendiri mau ngapain. Ini nggak kayak Kartel Tycoon, nggak kayak The Guild yang memang simulasi manajemen jadi lebih santai. Stronghold tiba-tiba bisa kayak tiba-tiba serangan dadakan gede banget dan itu cukup sulit untuk ngaturnya. Ya, tapi ya gue udah kasih caranya, strategi plannya. Dan ya tentunya nostalgia dari Stronghold 1 itu sendiri. Oke, guys. Ya, jadi ini adalah akhir dari video ini. So, terima kasih telah menonton. See you on the next episode of The Jackals. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk tonton credit title-nya dulu. As the rat falls to your men in battle, the onlookers let out a roar of jubilation. Maybe there is a glimmer of hope for the nation yet.